Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jangan kamu belum campur dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantumu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah para sahabat dan semurai barokah yang dirahmati Allah, pada beberapa hari ini viral yang namanya seorang menantu berhubungan gelap dengan mertuanya, artinya berselingkuh dengan mertuanya. Al-Fakir tidak akan membahas masalah ini, namun Al-Fakir akan membahas kajian bagaimana hukum perselingkuhan menantu yang berselingkuh dengan ibunya menurut pandangan agama Islam. Dikutip dari Republika, dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah. Ketika itu Bakar Ibnu Kinanah pernah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya menikahkan dirinya dengan seorang wanita di Taif. Bakar Ibnu Kinanah melanjutkan kisahnya, wanita tersebut tidak kugauli sehingga pamanku meninggal dunia, meninggalkan Utrima yang juga salah satu ibu si wanita itu. Sedangkan ibunya adalah wanita yang memiliki harta yang banyak. Ayahku berkata kepadaku, maukah engkau mengawini ibunya? Bakar Ibnu Kinanah mengatakan, lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai masalah tersebut. Ternyata ia berkata, kawinilah ibunya. Bakar Ibnu Kinanah melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu ia bertanya kepada Ibnu Umar, maka ia menjawab, jangan kamu kawini dia. Setelah itu aku ceritakan apa yang dikatakan oleh keduanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Lalu ayahku menulis surat kepada Muawiyah yang isinya memberitakan apa yang dikatakan oleh keduanya. Muawiyah menjawab, sesungguhnya aku tidak berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak pula mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kamu tinggalkan saja masalah tersebut karena wanita selainnya cukup banyak.
Dalam jawabannya itu Muawiyah tidak melarang, tidak pula mengizinkan aku melakukan hal tersebut. Lalu ayahku berpaling meninggalkan ibu si wanita itu dan tidak jadi menikahkannya denganku. Seorang menantu haram menikahi mertuanya meski istri atau suaminya sudah meninggal dunia. Kisah perselingkuhan antara menantu dan mertua membuat heboh publik dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Sebut saja perempuan berinisial N. Seorang perempuan di Banten menggugat cerai suaminya yang berinisial R lantaran berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Hubungan terlarang menantu dan mertua itu terbongkar setelah keduanya digerebek oleh warga saat berhubungan badan. Lantas bagaimana hukum Islam menyikapi terkait hubungan asmara menantu dan mertua itu? Dalam hukum Islam, zina termasuk perbuatan terlarang dan merupakan dosa besar. Apalagi jika perzinahan itu terjadi antara menantu dan mertua yang notabene adalah mahram fil musyaharah. Dalam syariat Islam, seorang menjadi mahram bagi orang lain dengan tiga sebab, yaitu sebab hubungan kekerabatan atau fin nasab, hubungan yang disebabkan oleh adanya pernikahan atau fil musyaharah, dan hubungan yang terjadi akibat persusuan atau fir rada'ah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram di sini adalah mahram muabbad, yakni bagi laki-laki ada beberapa wanita yang tidak boleh ia nikahi selama-lamanya. Mengenai hubungan kemahraman antara seorang laki-laki dengan ibu dari istrinya atau ibu mertua itu masuk dalam kategori kemahraman dari jalur musyaharah. Penjelasan mengenai mahram musyaharah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 22-23 menyebutkan ada empat pihak wanita yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki, yaitu istri ayah atau ibu tiri, ibu mertua atau ibu dari istri, anak perempuan dari istri atau anak tiri, menantu wanita atau istri dari anak. Khusus mengenai kemahraman yang terjadi antara seorang laki-laki dengan ibu dari istrinya, ulama fikih dari empat madhab besar, yakni Imam Al-Hanafiyah, Imam Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabila, bahwa kemahraman antara seorang laki-laki dan ibu mertuanya bisa terjadi jika ia dan istrinya pernah berhubungan suami istri dengan sah. Artinya mereka pernah melakukan hubungan badan setelah akad nikah yang sah terjadi. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah sebuah kajian tentang hukum seorang menantu yang selingkuh dengan mertuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.